Lukas adalah salah seorang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Teman yang setia dan sangat berharga bagi Rasul Paulus. Mereka bepergian bersama-sama ke seluruh Timur Tengah dan Eropa. Theophilus, dalam kitab pertama aku sudah menulis mengenai semua yang diperbuat dan diajarkan oleh Isa sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelumnya melalui Roh Allah yang Maha Suci ia sudah memberikan petunjuk kepada rasul yang dipilihnya. Kepada mereka itulah ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan selama 40 hari melalui berbagai cara. Berulang kali ia menunjukkan bahwa ia hidup dan berbicara dengan mereka mengenai kerajaan Allah. Suatu hari ketika Isa bersama para rasul, ia berpesan, "Tetaplah di situ. Menantikan yang dijanjikan Bapa dan yang sudah kamu dengar dariku. Nabi Yahya mempermandikan kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dipermandikan dengan Roh Allah." Ketika mereka berkumpul, salah seorang bertanya, "Tuhan, sudahkah waktunya bagimu memberikan kerajaan bagi Israel?" Isa bersabda, "Kamu tak perlu tahu kapan waktu dan saatnya yang ditentukan Bapa. Tetapi Roh Allah datang ke atasmu dan kamu menjadi saksiku. Di daerah Yerusalem, di Yudea, dan daerah Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi." Setelah bersabda, Isa terangkat naik ke surga disaksikan oleh para rasul. Tiba-tiba ada awan yang meliputinya, sehingga ia lenyap dari penglihatan mereka. Ketika mereka menatap ke langit menyaksikan kepergian Isa, tiba-tiba dua orang berpakaian putih berdiri dekat mereka dan berkata, "Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan memandang ke langit? Isa yang kamu lihat terangkat naik ke surga, akan datang dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga." Maka rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang terletak satu hari dari Yerusalem. Setelah tiba di situ, mereka naik ke ruang atas sebuah rumah tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yahya, Yakub, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakub bin Alpius, Simon orang Zelot, dan Yuda bin Yakub. Mereka semua dengan sehati tetap memanjatkan doa bersama-sama. Di antara mereka ada saudara-saudara Isa dan beberapa orang perempuan termasuk Maryam ibu Isa. Pada waktu itu, Petrus berdiri di antara kira-kira 120 orang beriman yang berkumpul dan dia berkata, "Saudara-saudara, apa yang diwahyukan Roh Allah kepada Daud dalam kitab suci mengenai Yudas memang harus terjadi. Yudas adalah orang yang memimpin orang-orang yang menangkap Isa. Ia salah seorang yang terpilih bersama kami untuk melakukan pengabdian. Dari uang hasil kejahatannya, ia mendapat sebidang tanah. Di sanalah ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sehingga terburelah isi perutnya. Semua orang di Yerusalem tahu mengenai hal itu. Itulah sebabnya mereka menamakan tanah itu Hakal Dama, yang berarti tanah darah." Kata Petrus, "Sudah tertulis di dalam kitab Zabur, biarlah tempat tinggalnya menjadi sunyi, tidak berpenghuni, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Sebab itu dari antara semua orang yang selalu ikut bersama-sama dengan kami, selama Isa, junjungan kita yang ilahi masih bersama kami. Yaitu sejak Nabi Yahya mempermandikan Isa sampai pada waktu Isa diangkat naik ke surga meninggalkan kita. Haruslah ada seorang dari orang-orang itu yang terpilih untuk menjadi saksi kebangkitan Isa."
Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas, ada yang menyebut Justus dan Matias. Lalu mereka berdoa, Tuhan, Engkau mengenal hati semua orang. Tunjukkan kepada kami siapa di antara kedua orang ini yang Kau pilih untuk menempati jabatan Yudas. Yudas sudah pergi ke tempat yang patut baginya. Maka mereka pun membuang undi atas kedua orang itu, dan Matiaslah yang kena undi. Jadi ia diterima untuk ditambahkan pada kelompok rasul yang 11 orang itu.